tuh, yang kecil, yang cewek, itu anak saya, namanya si Kiting. Nah, kalau yang cowok, temennya, namanya si Kriwil. Si Keko, anaknya teman saya juga, kalau nggak percaya. Lihat di handphone saya, ada fotonya. No, tuh, lihat sendiri. Gambar ada, gambar ada, gambar ada, gambar ada. Bunyi ada, bunyi ada. Jatuh, jatuh. Handphone gue, aduh bagaimana sih? Anjir, handphone, aduh. Udah, maaf, paham salah sudah ya, maaf. Gimana ini kalau ini rame-rame kita-kita ini pergi boleh ya? Iya. Assalamualaikum. Lagi apa? Boleh enggak ini pergi kenapa? Aduh. Pergi ya, ya boleh ya. Ini suku, ritual ada, pulang mau, dulu joget harus. Joget? Aduh, pakai dangdutan segala. Kau teberikan pesona. Bukan, joget ini pati ikutin aja ya. Joget apa sih? Udah ikutin aja, daripada kita gak keluar-keluar dari sini. Udah ikutin aja. Oke deh. Ya udah, kayak Allah. Ulu, joget pati ikutin. Satu, dua, dua. Lega patinya, seger hawa, tenang gitu kan. Lelah udah semalam, ini tidur enak bisa. Kemarin, capek itu, tangkap-tangkap itu tanpa orang. Dasar, tenaga habis-habis aja patinya. Sama baju, macan-macan. Iting-iting rambut. Ada temen tuh. Hai temen. Kabar apa? Ini pati ya. Ada main sama-sama yuk. Enggak, takut. Udah aja tenang. Pati sama itu main-main asik ayo orangnya. Ya, ya. Enggak. Tenang, Pak. Jangan sakit nih pinggul. Aduh. Iya, jatuh. Aduh, tadi kan ini Pati bilang udah. Aja hati-hati. Jatuh nanti. Aja tuh udah. Apa ya? Maafin Taya. Maafin Taya sengaja enggak beneran kau main ajak mau doang. Kat. Turun lo! Aduh, gimana ini kamu ganggu syuting aja? Turun kamu! Ini juga, gimana sih kamu ngakunya bisa acting? Masa cowok suruh manjat-manjat takut, gimana? Aduh! Tolong nih, bantuin nih! Marahin tuh! Ya, sianya Pak Jateman! Pak Jateman, boleh enggak itu? Marah-marahin aja! Nah, mendingan kamu aja yang jadi Tarzan, ya? Mau nggak? Kamu syuting di sinetron saya, mau nggak? Syuting? Syuting ding apaan? Syuting? Syuting, ya? Pokoknya kamu nanti aktingnya kayak tadi tuh, kamu manjat-manjat, ya kan? Terus kemudian turun, lompat-lompat ke sini, mau nggak? Manjat, pohon manjat, lompat-lompat. Kecil, dia mau deh.
punya jadwal pergi ke rumah Cipluk. Gue bakal nipu kakak pura-pura gue itu lagi. Cemo, ngapain dia di situ? Kamu nanti ya di atas ya manjat dari sini manjat terus nanti kamu lompat loncat syuting. Emang diajak syuting yang model kayak gitu aja diajak syuting apalagi kayak gini peran utama ini mah. Bapak Sud, apa kabar? Kabar apa? Asut lagi cari peran utama ya? Kayaknya kalau dia itu nggak pantas jadi peran utama. Pantas itu saya, Pak. Muka perfect. Acting luar biasa, Pak. Saya itu perempuan multi-talent. Mau acting apa? Nangis? Bisa, Pak. Kamera, rolling, cut. Kamu mau apa? Aku gak bisa berbuat apa-apa lagi. Kamu jangan tinggalin aku. Aku selama ini gak nelfon-nelfon kamu. Karena aku cuma gak punya pulsa. Sayid, cuk, nangis, jangan kain. Lagi acting, Bu. Nangis tadi. Protagonis. Mau ada kenapa lagi? Marah-marah, saya bisa. Sepertinya belum tahu siapa saya. Saya ini sutradara di sini. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nggak ada peran buat lo. Udah, cepet. Kamu make up-an, ya? Ya, cepetan. Di make up, ya. Bapak, apaan tuh? Ini, saya bisa baca skenario, Pak. Ini apa tuh di sana? Tarzan melompat-lompat. Tarzan berdialog. Kamu apa mau? Deket-deket jangan. Bisa, Pak. Udah, sini. Sekarang gue. Udah, daripada kamu ganggu aku, udah, kamu main di sini terus saya, ya? Macam sini main ini bareng-bareng ya. Cemo! Gue. Enggak, lu mau stand in. Ntar ceritanya, lu jinakin kuda itu ya. Ngerti kan? Nah, dengerin dulu. Pokoknya ntar begitu gua bilang action, lu lari tuh, deketin kudanya. Shen. Sekarang latihan dulu ya. Iya. Udah, pada teman, ada kecil, action, ayo. Cut. Apa? Astrada, tolong kasih tahu dulu tuh. Kamu jangan ke kuda itu beneran, pokoknya kamu jauh-jauh ya. Lah, kenapa? Jadi nanti yang jinakin kudanya itu udah ada peran pengganti. Kain! Astaga, ada cantik. Dong gitu dulu dari. Sama kan pati sana. Cantik. Ini udah jam berapa? Ya kan harusnya gue jadi peran utama tahu kenapa gue jadi stand-in-nya si Cemong. Cemong untuk hal-hal yang bahaya kayak gitu gak perlu peran pengganti tau gak? Aduh, kenapa gue sih? Udah sana cepet. Cemong. Kain kuda, aja baik-baik dua-dua ya temennya. Oh gak berani Cemong. Cemong lu kan temannya Cemong. Cemong tolong dong Cemong. Please sekali ini aja Cemong. Itu kuda itu pada teman udah aja santai. Ya kalau lu temennya dia ya lu bantuin gua supaya dia gak ngamuk sama gua ngeri. Yalah, ntar ya maaf ya. Tolongin harus. Apa? Udah ini Kai, ini pacar teman. Jadi baik-baik ya, kain sama ya. Aduh, Cemong, ngomong jangan lama-lama gitu, Cemong. Kuda itu kan itu Tuhan makhluk juga ngomong pelan-pelan harus. Kalau